Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Clickdown. Di video kali ini saya akan bagikan kembali seputar YouTube, yaitu cara mengetahui ID channel YouTube kita sendiri. Oke, langsung saja kita buka YouTube terlebih dahulu. Nah, tampilan YouTube di browser. Jadi langsung saja kita login terlebih dahulu pakai akun channel YouTube yang kita miliki. Kita login. Kita masukkan akun channel YouTube kita. Nah, ini akun channel sudah login teman-teman ya. Jadi silakan klik icon profil channel YouTube kita, kemudian pilih channel Anda. Jadi kita pilih channel Anda, kita klik. Oke, ini adalah channel Clickdown. Kemudian di sebelah kiri di sini kita scroll ke bawah ke pengaturan atau setelannya. Jadi kita pilih pengaturan atau setelan. Oke. Di bagian ini lihat pengaturan lanjutannya di bawah profil yang ketiga yang ini. Lihat setelan lanjutan. Oke, langsung saja kita klik. Nah, ini ID pengguna yang paling atas, ID pengguna kita. Kemudian ID channel yang di bawahnya yang ini. Jadi untuk melihat ID channel YouTube kita sendiri itu sangat mudah teman-teman. Tinggal login, kemudian dibuka channel yang kita miliki, lanjut ke pengaturannya dan setelan lanjutan. Oke, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan komen tentunya untuk mendapatkan video-video terbaru seputar YouTube nantinya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.